akademik. Okey, untuk tidak membuang masa, saya akan meneruskan sesi kita hari ini berkaitan dengan satunya adalah kaedah ODL ni. Dan saya akan kongsikan skrin. Okey, saya rasa semua sekarang ni dapat melihat di skrin masing-masing. Saya akan gunakan skrin ni lah sebagai panduan terhadap sesi apa ni? Sesi penerangan yang saya akan buat hari ini. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Disebabkan oleh masalah pergerakan pelajar, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, jadi kita pada ketika ini tidak dapat meneruskan perancangan yang kita buat di mana sepatutnya PDP, pembelajaran dan pengajaran ataupun sekarang ni orang kata pembelajaran dan penyampaian itu tidak dapat dilaksanakan secara face to face, secara bersemuka, secara berdepan di dalam classroom seperti mana normal biasa. Dengan kaedah norma baharu ini, dasarkan pada perancangan asalnya, memang kita akan buat sebahagiannya adalah face to face. Maksudnya pelajar kena menghadiri sesi itu di dalam kelas. Tetapi saya mohon yang sama-sama menghadiri sesi ini untuk mute sekejap lah, mute sekejap. Untuk tidak mengganggu pelajaran sesi kita. Okey, mohon mute sekejap. Mohon mute sehingga di sampai waktu untuk kita mungkin ada pertanyaan, question and answer dan sebagainya, waktu itu unmute lah. Alright, memang kita tidak dapat menjalankan secara biasa, normal biasa di mana kita ada face to face, kita ada pembelajaran secara bersemuka di dalam kelas dan sebagainya. So, kita terpaksa mengubah perancangan yang kita buat. So, mungkin sekarang ni kebanyakan kaedah pembelajaran adalah berdasarkan kepada ODL. So, itu yang saya cuba sesi pengenalan hari ini adalah berkaitan dengan ODL. Okay. Apakah ODL? So, sebab kadang-kadang pelajar dan kebanyakan orang sekarang ni menganggap bila kita bercakap berkaitan dengan ODL, mereka memahami bahawa O itu adalah online. Okey? Online. Tapi sebenarnya dalam kaedah yang diguna pakai di UiTM, kita tidak hanya menggunakan kaedah online. Kaedah online ni dia ada dua. Kadang synchronous. Satu lagi asynchronous. Ada yang orang kata apa tu, setara ataupun secara serentak. Dan satu lagi ni, dia tidaklah serentak gitu. Okey, yang dimaksudkan dengan ODL adalah Open and Distant Learning. Open and Distant Learning merujuk kepada peruntukan peluang pembelajaran yang fleksibel dari segi akses dan pelbagai mod pemerolehan pengetahuan. So, ODL ini lebih fleksibel. Bukan hanya kita katakan online bersemuka macam ni. Serentak sebegini. Macam sekarang ni online, synchronous. Maksudnya dalam waktu yang sama, selain daripada kita online, kita juga ada perbincangan yang live. Tapi dalam konteks ODL, dia lebih fleksibel daripada itu. Okey? Dia menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran yang bersifat ODL. Sebab tu kita tak menggunakan online. Kita tidak menggunakan perkataan online. Sebab ada kaedah yang lain juga yang boleh dijadikan sebagai alternatif bila mana pelajar-pelajar tidak mempunyai kapasiti secara online.
tak semua pelajar di kawasan-kawasan tertentu, maybe tak semua pelajar ada akses kepada internet. Kalau akses pun kadang-kadang dia punya internet capacity, speed dan sebagainya itu sangat perlahan dan tidak membolehkan pembelajaran secara online. So that's why UiTM mengambil pendekatan kaedah PDP, pembelajaran dan penyampaian itu dibuat secara open, fleksibel dari segi akses. Kalau pelajar itu tidak dapat menggunakan internet sebagai contohnya, dia tidak ada data, tidak ada internet, ataupun hatta sesetengah pelajar itu tidak mempunyai laptop maybe, ataupun mempunyai masalah dari segi handphone dan sebagainya. So ada kaedah yang lain, fleksibel. Mungkin nota-nota pembelajaran boleh disampaikan secara asynchronous, secara tidak live macam ini nih. Dihantar kemudian dan sebagainya. Yang penting, pelajar itu mendapat peluang dan ruang untuk menjalani PDP, pembelajaran. Dari segi akses tadi, yang dikatakan fleksibel dari segi akses dan pelbagai mod pemerolehan pengetahuan untuk mendapat ilmu. Kita tak nak kekangan di segi hardware, kekangan di segi peralatan, kekangan di segi internet dan sebagainya akan menjadi penghalang kepada seseorang individu itu untuk mendapat pengetahuan. Jika kaedah tersebut terhalang, kaedah yang lain perlu digunakan oleh pensyarah dan juga melalui engagement dengan pelajar. Okay, perlu ada engagement antara pelajar dan juga pensyarah untuk memastikan jika satu kaedah itu tidak telah boleh dilaksanakan kepada seseorang individu. Mungkin grup yang besarnya mampu untuk menjalani PDP, pembelajaran dan penyampaian secara online, tapi mungkin ada satu ataupun dua individu yang mempunyai halangan. Jadi flexibility dari sudut penyampaian itu perlu dilaksanakan. Macam mana dilaksanakan bergantung kepada kesesuaian. Itu perlunya engagement di antara pelajar dan juga pensyarah untuk menentukan. Kalau online tak boleh, apakah kaedah alternatif yang paling sesuai untuk pelajar tersebut? Okay, kita nak pastikan semua memperolehi, mencapai apa yang diperolehi oleh pelajar yang lain. That's why kaedah ODL, Open and Distance Learning, itu merupakan kaedah yang terbaik yang dirasakan ketika ini untuk dilaksanakan, memandangkan tak semua pelajar mempunyai kapasiti yang sama. Tidak semua pelajar itu mempunyai keupayaan yang sama. Okay. Saya nampak dekat skrin tu macam ada chat, tapi tak apalah, nanti saya akan go back to that sesi. Nanti saya rasa mungkin untuk sesi question and answer kita reservekan ke penghujung sesi lah kot. Saya tengok dia macam ada tanya something. Apa tu? Najwa. Apa tu? Sekali lagi keluar. Tak nampak dia di sini. Saya boleh dengar lagu dari sini tu. Mungkin mintalah peserta untuk mutekan mikrofon masing-masing, ya. Tekan button mute apa tu, ikon mikrofon tu. Alright. Welcome Nora Shikin, baru join the call. Alright, saya berpindah seterusnya ke slide yang seterusnya. Ruang ODL. Satu sifat ODL ini, macam saya terangkan tadi, ianya adalah fleksibel. Bermaksud pilihan yang tersedia bagi mendapatkan pendidikan di mana sahaja, bila-bila masa dan apa cara sekalipun. Tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh keupayaan infrastruktur,
tidak terbatas oleh masa dan mungkin tidak terbatas oleh gangguan-gangguan yang lain, fleksibel. Sama ada ianya secara, macam saya cakap tadi, serentak ataupun tidak serentak. Ada masanya pelajar itu boleh mengikuti PDP secara serentak dalam keadaan tertentu. Menjalani PDP secara serentak. Jadi kepelbagaian kaedah secara fleksibel itu adalah sangat penting untuk memastikan semua mampu mendapat mendapat ilmu yang sepatutnya diperolehi. Nombor dua, ruang sifat ruang ODL selain daripada fleksibel tadi ianya membolehkan akses. Bermaksud peluang yang diadakan untuk semua bagi membebaskan mereka dari kekangan masa dan tempat. Macam saya explain tadilah. And then satu lagi adalah pelbagai mode, bermaksud penggunaan pelbagai sistem penyampaian dan sumber pembelajaran. Jadi dalam ODL ini, pelajar akan dapati mereka akan diberikan dengan pelbagai sumber pembelajaran PDP. Mungkin dulu bila kita masuk kelas, nota-nota yang kita nampak dekat skrin dan sebagainya dalam bentuk printed, dalam bentuk PowerPoint note, dalam bentuk tulisan, kebanyakan dalam bentuk tulisan. Tetapi dengan ODL ini, banyak kaedah-kaedah baru dalam bentuk video, dalam bentuk MOOC yang pelajar boleh expect untuk diberikan oleh pensyarah ataupun oleh program bagi kursus masing-masing. Okey, pelbagai mode. Ada video, multimedia dan sebagainya. Dan pelajar juga kita expect untuk mempelbagaikan bahan-bahan pembelajaran masing-masing. Kita tak expect lah student ni cuma akan hantar dalam bentuk tulisan, words dan sebagainya. Mungkin kita expect pelajar juga akan lebih kreatif, membebaskan diri mereka tu daripada kekangan yang hanya berbentuk penulisan sahaja. Bahan-bahan pembelajaran ataupun exercise, assignment selama ni mungkin dihantar dalam bentuk tulisan. Tetapi dalam sekarang ni kita rasakan pelajar should be as creative as what the platform, the technology may allow. So kita nak pelajar tu juga lebih kreatif. Jadi pembelajaran tu lebih menarik instead of hitam putih dalam bentuk penulisan itu. Alright. Pilihan kaedah ODL. Ada yang lama dulu. Jadi kita tengok ada lagi, masih ada kaedah-kaedah yang style zaman dulu pun ada lagi. Sebab pembelajaran jarak jauh ini telah bermula sejak daripada mungkin awal 80-an sudah ada. Okay. ODL boleh dilaksanakan dengan kaedah-kaedah berikut. Pendidikan gaya pos contohnya. Mungkin ada pelajar yang tak boleh menerima email, terhalang oleh internet, ketiadaan internet dan sebagainya. So mungkin perlu juga bahan-bahan pembelajaran itu dihantar dengan gaya yang lama, gaya pos. Jika sampai ke peringkat itu, maksudnya di segi fleksibelnya kaedah ODL ini sehinggakan kaedah-kaedah yang kita rasakan mungkin tak digunakan, tetapi kita akan gunakan untuk pastikan pelajar mendapat sumber yang sama untuk tujuan pembelajaran. And then pembelajaran di rumah. Kebanyakan sekarang ni akan belajar di rumah lah ni. Sebab dia tak boleh datang ke kampus sebagainya. So pembelajaran di rumah instead of pembelajaran dalam kelas. Pembelajaran sendiri. Bahan-bahan, nota-nota, sumber-sumber pembelajaran sepatutnya dibekalkan kepada pelajar dah ni. Sepatutnya pelajar pun mempunyai inisiatif untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran untuk membolehkan pembelajaran kendiri itu dapat dibuat. Mungkin dah boleh dah start membuat engagement,
Kontak pensyarah untuk dapatkan bahan-bahan asas untuk kursus-kursus tersebut. Selain daripada pensyarah, banyak lagi sumber-sumber yang lain yang mana pelajar dapat dapat apa tu mendapatkan sumber-sumber pembelajaran. Yang penting saya rasa sekarang ni pelajar perlulah sekurang-kurangnya mempunyai kos silibus itu. Siapkan dengan kos silibus, daripada kos silibus tu now pelajar-pelajar saudara-saudari boleh merancang untuk menentukan apakah bahan-bahan pembelajaran untuk semester ini. Boleh rancang dah. Mungkin berdasarkan kepada silibus tu dah boleh minta dengan pensyarah untuk dibekalkan dengan bahan-bahan pembelajaran sebelum kelas bermula. Sebelum sesi pembelajaran secara rasminya bermula. Selain daripada bila dah ada silibus, selain daripada boleh minta apa tu nota-nota daripada pensyarah dan sebagainya, pelajar sendiri boleh access to library. Online resources banyak kat library tu, artikel dan sebagainya, mungkin e-book, dah boleh lah. Kalau itu sumber-sumber yang ada kat UiTM, mungkin pelajar pun sekarang ni pandai mendapatkan sumber-sumber daripada internet, daripada Google ataupun daripada blog-blog tertentu untuk mendapatkan sumber pembelajaran. So itu pun boleh dibuat. Jadi banyak ruang, sebab banyak ruang yang pelajar mungkin dapat untuk penyediaan untuk pembelajaran kendiri. Saya rasa penting untuk pelajar mempersiapkan diri sebelum sesi PDP ataupun kuliah bermula secara rasmi. Baca dulu. Baca dulu, cuba fahamkan apakah kursus ini. Jangan tunggu sampai kelas masuklah. Saya rasa penting untuk pelajar baca dulu. Masuk ke kelas, at least tak adalah terkejut dengan term-term baru, you know, issue-issue yang dikemukakan dalam kelas. You are ready. Pelajar, pensyarah explain, dah boleh dah sama ada you akan respon dengan penyampaian daripada pensyarah ataupun you sendiri akan menanyakan soalan, sebab mungkin ada perkara-perkara yang pelajar baca sebelum ke kelas itu tidak memberikan pemahaman kepada pelajar. Jadi pelajar dah boleh ready dah apakah perkara-perkara yang pelajar boleh tanya dalam kelas. Jadi bila perancangan persiapan itu dibuat terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas, pelajar lebih ready, pelajar tahu tidak sangat orang kata apa, lost dalam sesi kuliah dan sebagainya. Okay, lebih meaningful. You akan rasa lebih meaningful, lebih apa tu, connected dengan apa yang diajar dalam kelas. Okay. Pengajian luaran itu juga adalah kaedah ODL. Luar kampus banyakkan kita dengar. Pendidikan berterusan, pengajaran jarak jauh, pendidikan berasaskan atau melalui teknologi. Contohnya macam kebanyakan open learning sekarang ni menggunakan mediated by technology lah, internet dan sebagainya. Pendidikan berpusatkan kepada pelajar. Jadi saya rasa ini sangat penting dalam kaedah ODL. Pendidikan berpusatkan kepada pelajar. You akan rasa seolah-olah ODL ini between you and pensyarah. Sebab kalau dalam kelas, you dikelilingi oleh orang kan, oleh pelajar-pelajar yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang ada setengah pelajar itu, dia sangat introvert. Nak tanya soalan, nak jawab soalan, semua tu tidak berlaku bila berada dalam persekitaran-persekitaran yang tertentu. Jadi dalam ODL ini lebih, saya rasa lebih personalized. Pelajar boleh tanya soalan ataupun tanya soalan dalam bentuk chat dan sebagainya. Okay? Dia lebih pendidikan yang berpusatkan pelajar. Bila maksud berpusatkan kepada pelajar ini, maksudnya pensyarah itu hanyalah menjadi perantaraan. Menjadi perantara. Pelajar ini sepatutnya yang lebih memainkan peranan yang lebih aktif dalam aspek pembelajaran, dalam kuliah. How to do that? Macam mana nak memastikan benda itu berlaku? Pelajar kenalah. You have to be ready.
before you go to class memang ready dah. Dah ada dah basic pemahaman berkaitan dengan kursus yang akan dipelajari. So banyaklah yang you kena ada your own initiative. Pembelajaran berpusatkan pelajar, pensyarah mungkin akan menentukan aktiviti ini perlu dibuat. You have to do, you have to be ready on certain area. You have to get ready yourself with certain issue. So now pelajar kena react to that initiative yang telah dibuat. Jadi instead of you go to class asking lecturer what to do, now you go to class to deliver what you have gained dalam preparation before you go to class. Dan pilihan kaedah ODL juga membolehkan pembelajaran secara terbuka, akses terbuka, pembelajaran fleksibel dan pembelajaran teragih. Teragih ni maksudnya adalah mungkin ada hybridnya. Sebahagiannya face to face, sebahagiannya adalah secara ODL. Sebahagiannya bersemuka, berdepan dalam kelas dan sebahagiannya dibuat secara open and distant learning. Alright, di segi pelaksanaan, okey, dari segi pelaksanaan, macam saya terangkan tadi, mungkin pelaksanaan ODL ni memerlukan kaedah penggunaan post dan sebagainya. Okey, bahan pembelajaran perlu dihantar dalam bentuk hard copy dan juga soft copy dengan menggunakan USB drive atau DVD ataupun mungkin printer to certain extent kepada pelajar. Okey, ini jarang berlaku saya rasa sekarang ni. Sebab dengan adanya kemudahan internet dan sebagainya, mungkin penghantaran melalui post ini mungkin tidak perlu. Tapi to certain extent mungkin akan berlaku, saya tidak pastilah. Okey, selain daripada itu, cara kaedah ODL ini juga selain, well, kalau dulu pelajar masuk kelas, dan saya rasa kebanyakan pelajar-pelajar baru di sekolah pun baru ni, saya rasa kebanyakan di mana kelas dilaksanakan secara online ataupun ODL, kebanyakan dah biasa dah menerima voice over punya message ni. Contohnya, pencerah dia buat nota, pencerah dia buat nota dalam PowerPoint dan sebagainya dan diiringi oleh penerangan menggunakan suara. Voice over. So, voice message, pesanan suara juga merupakan satu kaedah ODL. Right? So, you akan jumpa kaedah-kaedah voice over yang very creative, diiringi oleh nota-nota dan sama dalam bentuk PDF, dalam bentuk PowerPoint dan kaedah-kaedah yang lain. Dan dia punya explanation itu, penerangan itu dibuat, diiringi juga oleh voice message. Selain itu, SMS juga akan digunakan dan saya rasa mungkin jarang berbanding dengan penggunaan WhatsApp, penggunaan Telegram dan sebagainya. Tetapi mungkin to certain extent SMS juga mungkin digunakan, tetapi SMS ini mungkinlah tidak se dynamic, ya, tidak sedynamic WhatsApp, Telegram dan sebagainya di mana boleh juga diiringi oleh voice over. Telefon mungkin satu alternatif bila mana alternatif lain tidak dapat dilakukan. Ya, mungkinlah pensyarah ataupun pelajar terpaksa menghubungi pensyarah untuk mendapatkan penerangan dan sebagainya. This is flexible. So you cannot stop yourself with one method. You kena open to various method. Yang penting sekali adalah engagement.
Kalau satu method itu tidak berjaya, dan method yang lain perlu digunakan. Itu adalah tanggungjawab pensyarah dan juga pelajar. Pensyarah dan pelajar sentiasa perlu sentiasa engage untuk memastikan berlakunya berlakunya apa tu perbincangan, penyampaian bahan-bahan itu sampai kepada pelajar, maklumat itu sampai kepada pelajar, tak kisah dan tak kiralah dengan apa kaedah sekalipun. Okey, radio, TV, itu one of the alternative yang mungkin jarang kita jumpa kat sini lah. Email, email juga mungkin akan banyak berlaku. Dan sekarang ni mungkin pensyarah-pensyarah juga dah menggunakan YouTube. Saya tak pasti sama ada TikTok itu juga digunakan. Tetapi macam-macam media sosial ni, penggunaan media sosial. Pelajar juga boleh menggunakan media sosial untuk menghasilkan assignment. Pencerah juga boleh menggunakan media sosial untuk memastikan pembelajaran itu sampai kepada pelajar. Contohnya Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube dan lain-lain yang dirasakan sesuai dengan keadaan dan konteks pembelajaran. Okay? Live chat juga boleh digunakan sebagai satu kaedah dalam ODL ini. Jadi yang penting sekali pelajar mesti ready dengan kepelbagaian penggunaan, dan jika ada penggunaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh mana-mana pihak, dan perlu ada positive engagement, perlu ada perbincangan, perlu ada pemakluman. Kita tak nak pelajar bila tak dapat masuk online class, tak dapat menyertai mana-mana sesi, dia menjauhkan diri, mengelak itu, mengelak ini dan sebagainya. Itu bukannya satu attitude yang dynamic, positif daripada pelajar. Pelajar sepatutnya bukan menjauhkan diri, tetapi bila dirasakan dia terpinggir disebabkan oleh kekangan keupayaan lah, kita katakan dari segi internet, kemudahan dan sebagainya. Bukan memilih untuk menjauhkan diri, dan juga jangan memilih untuk merasa rendah diri sebab kekurangan tersebut. So perlu ada engagement. Bagi tahu pensyarah, bagi tahu you akan ada penasihat akademik. Bagi tahu penasihat akademik masalah-masalah yang dihadapi. Jadi pensyarah berdasarkan kepada engagement tersebut boleh merancang, melihat apakah alternatif yang terbaik untuk memastikan masalah tersebut dapat diatasi. Okay, so jangan memilih untuk menjauhkan diri. Setengah pengalaman semester lepas kita dapati setengah pelajar itu, saya tidak tahu, memilih macam-macam dah inisiatif yang dibuat oleh faculty sebagai contohnya. Telefon tak angkat, WhatsApp tak jawab, melalui kawan merujuk pada telefon ni rumah keluarga kadang-kadang. To that extent, usaha-usaha yang dibuat oleh faculty, dibuat oleh pensyarah, dibuat oleh ketua-ketua pusat pengajian, dibuat oleh pentadbir-pentadbir akademik di sini untuk memastikan pelajar itu tidak terpinggir dan tersisih. Jadi pelajar janganlah menyisihkan diri. Bila rasa jauh, dekatkan balik. So itu kaedahnya, sebab semua orang akan ada masalah. Bukan kita saja ada masalah, semua orang ada masalah. Masalah itu akan jadi lagi besar kalau kita memilih untuk menjauhkan diri tanpa try to solve that problem heads on. Dan juga UiTM juga kita ada island dalam ni, dalam LMS ni. UiTM mempunyai pelantar, platform e-pembelajaran seperti island. Kita ada island. Kalau mungkin dekat sekolah, tak pasti apa platform yang dipakai. Classroom Microsoft ke apa, Classroom dan sebagainya itu. Tetapi UiTM kita ada island. Nota semua ada dalam tu. Perbincangan boleh dibuat dalam tu.
assessment, penilaian, test, apa tu exam dan sebagainya boleh dibuat di situ. Kita juga sekarang ni ada U-Future, iClass bagi tujuan penyampaian dan pembelajaran, bagi tujuan PDP. Okey, pelajar kena tahu dah term-term yang digunakan di universiti. Kita dah tak pakai, contohnya kalau kalau di sekolah dia tak pasti, dulu kita panggil subjek, kan? Di universiti kita tak panggil subjek, kita panggil kursus. Ha, kalau subjek, mungkin subjek sejarah dulu kan. Ha, dekat universiti kita panggil kursus. Ha, ataupun course. PDP, pembelajaran dan penyampaian, ataupun penyampaian dan pembelajaran. Orang panggil PDP ya. Selain itu, para pensyarah juga digalakkan untuk menggunakan platform ataupun pelantar alternatif seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan lain-lain pelantar bagi melancarkan pelaksanaan ODL di UiTM. Dekat UiTM, saya rasa macam kebanyakan pensyarah akan menggunakan Webex, akan menggunakan mungkin Microsoft Teams, Google Classroom, akan menggunakan Google Meet. Itu antara kaedah-kaedah platform-platform ataupun pelantar yang akan digunakan. Mungkin akan menggunakan Zoom dan sebagainya. Okey, bagi tujuan ODL PDP di UiTM. Dan bear in mind, bila kita menggunakan kaedah-kaedah online ini, penggunaan data mungkin akan tinggi. Jadi mungkin ada pelajar yang tidak mempunyai kapasiti untuk kaedah tersebut. Jadi saya ulangi, inilah pentingnya engagement di antara pelajar pensyarah. Okay. Kalau rasa segan nak komunikasi dengan pensyarah, mungkin boleh sampaikan kepada ketua kelas, ketua grup untuk kursus-kursus tersebut, minta dia sampaikan kepada pensyarah. Tapi saya rasa tidak perlu sampai ke peringkat itu. Perlunya ada personal engagement antara pensyarah dan juga pelajar untuk memastikan perjalanan PDP lancar. Juga aplikasi sidang video. Aplikasi sidang video seperti Google Meet, Cisco Webex yang saya tengah pakai sekarang ni adalah Webex. Ada juga Webex yang online itu, Microsoft Teams dan lain-lain memerlukan kemudahan kelajuan dan data internet yang tinggi. Kebanyakan aplikasi sidang video mempunyai fungsi live chat sebagai alternatif komunikasi antara penghantar dan penerima. So, biasalah bila you pakai Google Meet dan sebagainya ataupun Zoom, kat tepi tu macam telefon sekarang ni pun akan ada chat yang mana you boleh tanya soalan dan sebagainya to get respond daripada pensyarah. Cumanya dia mempunyai kelajuan dan data internet yang tinggi. Tetapi bila menggunakan kaedah-kaedah macam ni, biasanya boleh dibuat recording. Dan recording itu, video recording itu boleh dikongsi di kalangan pelajar. So, pembelajaran dapat diteruskan secara berterusan. Mungkin bukan hanya satu sesi. You dapat video tu, you boleh dengar berulang-ulang kali dan sebagainya. Dan satu lagi, bila dalam kaedah yang biasa, bila kita buat sesi dalam kelas dan sebagainya, kuliah dalam kelas dan sebagainya tu, sesinya mungkin 2 jam, 2 jam lebih dan sebagainya. Tetapi kalau sesi-sesi yang berbentuk ODL ini online dan sebagainya, sesinya lebih singkat. Okay, lebih singkat. Sejam itu pun dah rasanya terlalu panjang sebenarnya. Sesi kalau online, sesi online dan sebagainya, sejam itu pun dah panjang. Cumanya bila sesi ini dibuat secara online dan boleh direkodkan, pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bukan hanya attend the set, menghadiri kuliah tersebut dah habis-habis. No, that will not stop there. Perlu ada pembelajaran berterusan. Dapat video tu,
tengok lagi. Sehinggalah you faham. Kalau tak faham, readykan dengan soalan. Boleh je SMS kepada pencerah untuk mendapatkan penjelasan. Okey, bukannya bermaksud jam habis. No, dah. No. Satunya tidak berlaku macam tu. Kemudahan ODL ini membolehkan pembelajaran secara berterusan. Macam-macam kaedah you boleh pakai. Tak faham, then SMS ada. Mungkin ada group dalam tu, dalam SMS group dan sebagainya, Telegram dan sebagainya. So, sentiasa akan ada pertanyaan yang boleh dihantar. Tapi cuba, kita kenalah juga berdisiplin untuk memastikan waktu-waktu untuk engagement itu adalah waktu-waktu yang sesuai lah. Dan jangan juga expect pencerah akan respond on that particular time. Kadang-kadang pencerah juga ada kelas lain dan sebagainya. So you kadang-kadang mungkinlah dia akan mengambil masa untuk mendapat respon daripada pencerah. Tetapi itulah kaedahnya. Alright, tanggungjawab pelajar. Tanggungjawab pelajar. Pelajar mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sepanjang orang kata apa ni, sesi ODL ini. Apakah tanggungjawab pelajar? So, saya ada beberapa list kat sini yang saya rasakan penting untuk pelajar faham peranan dan tanggungjawab masing-masing. So, satunya tanggungjawab pelajar, memastikan pelajar berpengetahuan mengenai pelan pengajian pelajar. That's why saya katakan tadi, di awalnya saya dah katakan tadi, sekurang-kurangnya you dah pun mendapatkan maklumat kursus. Dalam silibus tu dia ada topik by topik, you kena dah dapatkan itu. Dan daripada situ you dah tahu apa bentuk assessment, apa bentuk penilaian. Ada beberapa test, ada beberapa assignment, ada beberapa presentation, group project dan sebagainya. So, kena dah ada inisiatif itu, pelajar punya tanggungjawab untuk pastikan dah ada pelan pengajian pelajar. Bukan hanya sekadar maklumat kursus, pelan pengajian itu pun pelajar dah kena rancang. Sebab you akan ambil 7 semester, kebanyakan pelajar mungkin ada satu program IM249 ini 6 semester. Okey, setiap semester itu apakah kursus-kursus yang perlu diambil? Berapa credit hour yang perlu didaftarkan? So itu adalah pelan pengajian. Dapatkan pelan pengajian itu daripada KPP. Cuba fahamkan pelan pengajian. Dan daripada situ, katalah semester ini dah terlibat dengan mungkin 5 ataupun 6 kursus ataupun 7 kursus. Dapatkan maklumat berkaitan dengan kursus tersebut. Okay. Kursus macam saya cakap tadi, kita biasa merujuk pada mata pelajaran ataupun subjek. Tetapi itulah yang dipanggil di universiti. So, dapatkan pelan pengajian. Untuk 7 semester ini, apakah kursus-kursus yang perlu diambil? Berapa credit hour yang perlu diambil? Plan benda tu. Alright, tu secara keseluruhannya. By semester, contohnya semester 1 ataupun ada setengah yang start dengan semester 3, tengok apakah kursus-kursus, mata pelajaran yang perlu diambil. Dapatkan maklumat. Dan daripada situ, you dah boleh dah membuat rancangan berkaitan dengan kursus-kursus tersebut. Pastikan juga mungkin ada setengah pelajar itu mendapat pengecualian kredit. Mana ni? Okay? Ada 6.1. Ada yang dapat pengecualian kredit. Okay, semak sama ada you layak untuk pengecualian kredit ataupun tidak. Jika layak, apakah proses yang perlu dibuat? Macam mana nak isi borang untuk dapatkan pengecualian kredit? Bila pengecualian kredit ni, bila you ambil kursus yang lebih kurang sama dekat peringkat diploma, for example. So, bila you masuk ke peringkat degree, sarjana muda, jika ada kelayakan, you tak perlu ambil kursus tu. Tetapi ada proses yang perlu dibuat, diikuti. Jadi, pastikan proses-proses tersebut
And then memastikan sentiasa menghubungi penasihat akademik walaupun you akan duduk jauh sekarang ni. Ada kebanyakannya akan berada di rumah masing-masing, ya? Dan mungkin ada di sekitar kampus. Tapi di mana sahaja anda berada, sentiasa berhubung dengan penasihat akademik untuk mendapatkan nasihat jika ada masalah berkaitan. Ada masalah dengan kursus ataupun mata pelajaran, do engagement dengan pensyarah. Buat engagement dengan pensyarah. Okay? Dan tanggungjawab pelajar juga adalah untuk mohon ada yang kalau belum mute kan, minta mute kan mikrofon tu. Okay. Selain itu, tanggungjawab pelajar adalah untuk mempunyai kemahiran dalam menggunakan LMS seperti iLearn, UFuture atau sebarang teknologi untuk pelaksanaan ODM. Okay, 6.83 ini. Pastikan you are ready, you are familiar dengan pelanta-pelanta ataupun platform yang akan digunakan untuk tujuan PDP, penyampaian dan pembelajaran. Kalau pakai iLearn, try to familiarize dengan iLearn punya pilihan dalam tu. UFuture pun sama. Mungkin ada cara menggunakan Webex, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom dan sebagainya. Pastikan. Mungkin sekarang ni pun dah boleh tak? Cuba-cuba nak memahami platform-platform tersebut. Mempunyai sifat self-directed learners dalam meningkatkan hasilan pembelajaran dan kemahiran diri. Okay? Banyak sumber-sumber pembelajaran yang ready on internet kalau kita nak. Tapi lebih pentingnya untuk kita dapatkan bahan-bahan itu daripada perpustakaan kita sendiri. Online, banyak online resource yang you boleh dapatkan daripada situ. Selain daripada perpustakaan kita, okeylah daripada internet, macam saya cakap tadi, daripada blog-blog tertentu, daripada even Google itself, boleh ya. So, sifat self-directed learners ni, you kena plan lah. So, memastikan you mendapat hasil. Kita tak nak pelajar itu rugi kemudian hari disebabkan ODL ini dia rasakan dia sangat sangat bebas untuk melaksanakan banyak aktiviti dan mengabaikan aspek pembelajaran. Kalau boleh, walaupun inilah saya minta maaf, kalau boleh ada yang tolong mutekan mikrofon. Kalau boleh minta, minta siapa yang belum mutekan mikrofon tu tolong tekan dekat gambar mikrofon tu, mutekan biar keluar merah dekat situ. Okay, sebab nanti gangguan kepada yang lain. Alright, sentiasa meningkatkan diri dalam pengurusan masa dan membuat perancangan pembelajaran masing-masing. Walaupun berada di luar kampus, jauh daripada kampus sekarang ni, kena kawal diri. Sebab kadang kita dapati juga pengalaman-pengalaman semester lepas, ada pelajar yang bila dia online kelas, dia on je online kelas dia tu. On je Google Meet, Zoom dan sebagainya, tapi dia tak berada pun di situ. Okay? So, disiplin itu penting. Ada juga pelajar-pelajar, well, mungkin mengambil peluang ini untuk bekerja dan sebagainya. Saya rasa even kalau perlu sangat bekerja, cuba pastikan pengurusan masa itu berlaku. Kita tak nak pertindihan antara keperluan pembelajaran dan juga kerja. Mungkin sekarang ni saya rasa yang lebih penting adalah belajar. Kalau ada ruang untuk apa tu sikit, mungkinlah jika perlu untuk bekerja. Tapi kalau sebaiknya gunakan masa ini untuk membekalkan diri dengan pengetahuan, ilmu yang sepatutnya, skill yang sepatutnya dan juga mungkin
apa tu sikap ataupun sifat yang sepatutnya diperolehi dalam tempoh pembelajaran ini. Bukan tak boleh kerja, tetapi saya rasa kena rancang dan berdisiplin lah. Dan juga kena sesuai juga dengan kerja part time yang buat dan sebagainya. Dan kalau boleh, belajar je lah dalam masa yang diberikan dengan PTPL, pembiayaan diberikan untuk belajar. Sentiasa belajar je. Sentiasa, ini tanggungjawab belajar. Sentiasa berhubung dan mendapatkan nasihat daripada pensyarah bagi sesuatu khusus jika mempunyai masalah berkaitan dengan PDP dan memberi perhatian kepada tanggungjawab dan peranan pelajar dalam ODL. Okay? Mempunyai kemahiran belajar secara ODL. So, saya rasa pelajar sendiri pun sama juga. Dah kena ada tanggungjawab untuk menentukan parameter pengetahuan diri masing-masing dari segi teknikal dan sebagainya. Pastikan you tahu kaedah menggunakan ODL dan apakah alternatif jika you have a particular problem bila penggunaan satu-satu platform itu dilakukan, you tidak dapat menyertai disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu. Jadi, you pun tahu, macam saya pun dah beritahu ini, kita ada alternatif yang lain. So, itulah yang perlu dibincang antara individu pelajar dan juga pensyarah. Mempunyai kemahiran sistem pendaftaran kursus dan iStudent Portal, pelajar kena faham apa yang ada dalam iStudent Portal itu. Pendaftaran banyak berlaku dalam iStudent Portal. Permohonan, form, borang-borang banyak yang dibuat melalui iStudent Portal. Kalau you rasakan perlu untuk memohon perkara-perkara tertentu, contohnya nak tukar kursus, nak drop kursus, nak itu ini dan sebagainya, pastikan proses itu dibuat mengikut mengikut apa tu garis panduan yang telah diberikan, mengikut aturan sehinggalah komplit. Dan juga tanggungjawab pelajar ini adalah untuk memberi maklum kepada ibu bapa penjaga mengenai kelaziman baharu dalam kehidupan kampus. You tidak berada di kampus, maybe you berada di rumah. So, kena maklumkan, kena bagi tahu hari ini ada kelas itu ini dan sebagainya, apa yang kena dihantar, apa yang kena disubmit, apa yang perlu diprepare-kan. Walaupun you berada di rumah, you have to treat yourself. You kena layan, you kena anggap diri you ni berada di kampus. Okay? Bukan nak engkar dengan semua arahan ibu bapa pula . Tapi perlu ada perbincangan juga dengan ibu bapa ni. Okay? So, ibu bapa juga faham. Ini adalah masa untuk belajar-belajar. Sepatutnya berada di kampus. Tetapi dalam disebabkan oleh situasi semasa, belajar tidak boleh berada di kampus, terpaksa berada di rumah. Jadi inilah masa untuk student juga perlu diberi ruang untuk belajar dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pelajar walaupun tidak berada di kampus. Sebenarnya kalau kita tengok student learning time untuk satu-satu kursus. Contohnya untuk satu kursus, you ambil kursus database for example. You ada student learning time tu. Masa belajar untuk pelajar yang diberikan. Untuk setiap satu kursus, 120 jam. Sama ada kelas, dicampur dengan you punya preparation, persediaan itu ini dan sebagainya. Selama satu semester, 120 jam, maksudnya banyak. Okay, tugas orang pelajar ni bukanlah, saya rasa bukannya terlalu banyak kebebasan. Banyak juga kekangan sebagai seorang pelajar demi memastikan komitmen terhadap pelajaran itu dipenuhi. Alright? Jangan pula lah pelajar nanti bila ibu bapa minta tolong berkeras, oh itu ini dan sebagainya, tak juga. Perlu ada flexibility kat situ. Perlu ada masing-masing saling faham memahami. Tanggungjawab anak kepada ibu bapa itu penting dan ibu bapa juga perlu memahami inilah masanya untuk pelajar membuka perhatian kepada pembelajaran dan sebagainya. Alright? Tanggungjawab yang lain mempunyai sifat toleransi dalam pembahagian masa dan waktu bagi aktiviti pembelajaran
mengikut masa yang sesuai pelajar dan pensyarah. Pelajar telah diberikan masa tertentu. Untuk kursus tertentu, kita dah identify dah. Kita dah set dah. This is masa. Harinya apa, waktunya bila. Pelajar kena plan, kena ready. Okay? Untuk memastikan dia boleh commit dengan masa dan juga aktiviti pembelajaran. Okay? Dan perlu juga ada toleransi antara pencerah dan pelajar lah. Jangan pelajar pun mentang-mentang, kadang-kadang pelajar ni jenis tidur lewat pukul 2-3 pagi, hantar mesej kepada pencerah itu ini dan sebagainya. So perlu ada toleransi. Dan pencerah sama juga kena memastikan waktu yang sesuai untuk kita memberikan tanggungjawab ataupun student learning time pelajar itu dilaksanakan. Memberi maklum balas kepada sebarang instrumen. Instrumen ni adalah peralatan, contohnya macam borang lah, itu soal selidik yang berkaitan lah. Sebarang instrumen pemantauan dan yang dilaksanakan oleh pihak fakulti, kampus, pensyarah masing-masing jika diperlukan. Kalau pensyarah minta maklum balas, janganlah mengelak-ngelak dan sebagainya. Kadang-kadang macam kita, pengalaman kita selepas ada pelajar yang menghilang, kontak tak dapat itu ini dan sebagainya. So fakulti akan menghantar surat pemakluman kepada pensyarah, kepada pelajar, dan surat itu juga akan dipanjangkan kepada ibu bapa. So semua orang mempunyai tanggungjawab lah. Pelajar ada tanggungjawabnya, pensyarah ada tanggungjawabnya, ibu bapa pun mungkinlah dalam konteks. Dan konteks ni lah, konteks pembelajaran sekarang ni ada juga tanggungjawab dan juga apa tu, understanding antara satu sama lain. Okay. Alright, dari segi pemantauan dan penglibatan pelajar, saya rasa penting. Sebab bila yang ni saya rasa ni sangat-sangat penting. Bila masa pelajar tidak berada dalam kuliah, pelajar jauh, susah kita nak pantau. Jadi akan ada kaedah pemantauan dan pelajar kena respon terhadap kaedah-kaedah tersebut. Contohnya melalui dokumentasi. Dokumentasi. Kadang-kadang kita nak pantau pelajar itu dari segi aktivitinya, responnya, penglibatannya. So pencerah kadang-kadang akan memberikan aktiviti yang perlu dibuat. Perlu dihantar pelaporannya dalam bentuk dokumentasi. Kadang-kadang dalam kelas itu sendiri pun, pencerah akan pastikan pelajar itu aktif. Pelajar itu mengambil bahagian dalam aktiviti dalam kelas. So pencerah akan tanya dalam kelas. Bila pencerah panggil pelajar dalam kelas, walaupun kadang-kadang kita tak nampak rupa dan sebagainya, pelajar perlu respon. Sebab akan mungkin ada markah untuk respon yang diberikan dan pensyarah akan menandakan pelajar ini respon contohnya. Responnya macam mana? Berkualiti ke tak berkualiti? Dia tanya soalan A, adakah soalan A itu dijawab? Bila dijawab adalah adakah jawapan itu bertepatan? So akan ada kredit dekat situ. Mungkin ada markah dekat situ. Jadi pelajar janganlah, kalau boleh ada setengah tu saya risau, ada setengah yang ambil ruang, on je dia punya online learning tu, tetapi dia menghilang. Okay, kalau setakat nak pergi buat air kopi dan sebagainya, tak ada masalah. Tetapi janganlah apa tu mengambil peluang, menampilkan bahawa kita ini sebenarnya berada dalam sesi pembelajaran, tetapi sebenarnya kita tidak. So, akan ada pemantauan. Jadi, kenalah ready untuk sentiasa respon terhadap aktiviti pembelajaran dalam kelas. Jika ada pemantauan melalui dokumentasi dan sebagainya, tu perlu direspon. Pelaporan penglibatan, kehadiran dan sebagainya. And then itulah aktiviti-aktiviti dalam kelas, bentuk formatif itu juga adalah merupakan satu indirect kaedah pemantauan yang dibuat dalam kelas. Kita nak pastikan pelajar itu sebenarnya physically present, dia sebenarnya secara fizikalnya dia wujud, dan juga di segi kognitifnya, di segi
penglibatan dari aspek akademik juga berlaku dalam tu. Penglibatan dalam aktiviti, and then to certain extent untuk apa tu, setengah kes mungkin akan ada borang aku janji. Saya juga akan cuba menggalakkan penggunaan borang aku janji. Pelajar berjanji mengikuti, you know, sesi-sesi PDP pembelajaran ini, ya, dia kena ikutlah. Borang aku janji, dia kena sign borang aku janji itu, dan juga untuk tujuan assessment, untuk tujuan penilaian, test ke, exam ke, buat assignment dan sebagainya, dia kena membuat aku janji. Yang dia buat itu adalah hasil kerja dia. Bukannya dia ambil kopi kawan lah itu ini dan sebagainya. Okay. Akan ada borang aku janji dekat situ. Dan bila ada borang aku janji, dia termaktub dalam peraturan akademik, apa tu, akta-akta aku dan sebagainya. Okay. Melibatkan disiplin pelajar. Alright. Mungkin ada pelajar yang akan rasa resah, rimas, mungkin tak ready untuk pembelajaran secara ODL ini. Mungkin lebih dengan cara, lebih sesuai dengan cara yang konvensional. InsyaAllah kalau keadaannya dah kembali terkawal, kita akan adakan balik secara konvensional, secara bersemuka dalam kelas, dalam kuliah dan sebagainya. Memanglah dia lebih, pelajar lebih dapat menghayati pembelajaran, mendapat pengalaman yang lebih ya, di segi di segi pengalaman pembelajarannya itu. Dia lebih aktif kadang-kadang, lebih realistik. Tetapi kita tak nafikan online learning juga mempunyai kelebihan. Satunya, comfort of learning from your own home. Kita dalam kita sendiri, fokus kita, mungkin kita dah siapkan, dah ready dengan ruang-ruang tertentu di rumah untuk kita belajar. Okay. Mungkin tidak perlu tergesa-gesa untuk ke kelas. Kadang-kadang mungkin jarak kelas tu jauh, kalau yang duduk kat hostel tu kena naik bas lah, kalau hostelnya tu jauh, ataupun kena ada motosikal, bicycle, ke berjalan kaki dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak selesa. Now, untuk esok, pelajar dah, malam ni dah ready dah untuk kelas esok. Bangun, mandi apa semua, get yourself very fresh, then sit in front of the computer. Now you can have your own PDP dekat rumah. Kadang-kadang selesa. Okay? Cumanya kadang-kadang ada gangguan-gangguan daripada lain jugalah. Kadang-kadang mak ayah suruh ke kedai lah kejap. Kadang-kadang teringat cerita drama malam tadi tak habis tengok, nak ulang tengok dan sebagainya. Banyak godaan-godaan dekat rumah ni. Kadang-kadang kejap nak buat kopi, milo semua nak buat. Alright. Itu yang kita panggil disiplin lah. Tetapi di segi positifnya ada kelebihan-kelebihan itu. Okay, kita lebih tak distract oleh persekitaran. Kita je sendiri fokus. Kadang-kadang kalau kat rumah tu ada internet, wifi dan sebagainya, boleh access to Google to get some answer, to get some definisi tertentu untuk terma-terma yang digunakan. Jadi kita ada masa untuk mempersiapkan diri. Sebab sekarang ni maklumat itu di hujung jari ya. Jadi senang. And then mungkin reduce pressure, mungkin mengurangkan tekanan. Mungkin rasa duduk dalam kelas itu rasa pressure lah, ada pelajar yang kita rasakan dia lebih hebat daripada kita, padahal mungkin kita sebenarnya lebih hebat daripada dia. Cuma dia banyak cakap, kita tak banyak cakap, kita rasa pressure masuk dalam kelas dan sebagainya. Mungkin kita pencerah dah suruh bagi assignment buat kat rumah, prepare, kita tak prepare, masuk dalam kelas dah rasa pressure dan sebagainya. Mungkin kalau kita dalam persekitaran kita sendiri, mungkin tak merasa sangat. Convenience and flexibility, lebih flexible, reduce education cost. Mungkin sekarang ni kita rasakan duduk kat rumah, makan free tu ni dan sebagainya. Dia lebih banyak mengurangkan kos di segi pembelajaran itu.
More opportunity for interaction. Kadang-kadang dalam kelas kita rasakan, alamak, segan nak tanya apa-apa dalam kelas. So kalau macam dalam platform yang macam ni, mungkin dalam dalam keadaan yang macam ni, you it just like between you and pensyarah. So seolah-olah ini antara you dengan pensyarah. Kalau rasa mungkin tak berapa sangat comfortable, tak berapa selesa nak tanya soalan secara verbal, mungkin you boleh text je soalan tu dalam chat dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, SMS pun boleh, PM, DM, PM tepi, semua boleh buat. Semua macam-macam ruang yang diberikan untuk membolehkan you punya interaction. Okay, sepatutnya saya punya sesi habis pukul 11, tapi saya akan teruskan untuk cover satu lagi sesi yang sepatutnya pukul 2.30. Okay, saya akan teruskan je. Mohon untuk semua bagi perhatian lah. Saya akan teruskan. Jadi sesi dengan Datin Jannatul Ezza nanti pukul 2.30 tu semua dah tercover kat sini lah. So just bear with me lah sampai mungkin sekarang ni pukul 11 sampai pukul 12 lah kot. Dah tak lama je pun. Alright. More opportunity for interaction. Kadang-kadang itu sebenarnya yang menjadi kekangan. Kita rasa tak tahu apa nak ditanya soalan, mungkin tak ready, tak sempat nak compose, tak sempat nak mengubah apa bentuk soalan dan sebagainya. So kalau keadaan macam ni, you ada masa untuk, you know, mengarang apa, melihat kesesuaian soalan dan sebagainya. You tak rasa sangat pressure, peer pressure tu. Sebab now, as if, seolah-olah you dengan bicara. Greater ability to concentrate. You ada ruang keupayaan untuk lebih memberikan konsentrasi, fokus terhadap pembelajaran. Dengan lain kataan, lebih personalized. Personalized mean lebih rapat lah. So lebih concentrate. Walaupun dalam group tu ramai, tapi kita rasakan it is a special session between adalah satu sesi yang special antara kita dengan pensyarah. Walaupun ramai lagi sebenarnya yang terlibat. Dan setiap orang merasakan sedemikian rupa. Okay. Gain greater access to expertise, study with thousands of students worldwide. Kadang-kadang kita juga merancang untuk adakan kelas melibatkan pelajar-pelajar dengan universiti-universiti yang kita telah tandatangani MOU ataupun MOA dengan Thailand, dengan Indonesia dan sebagainya. So, adalah kita ada chance untuk berada bersama-sama dengan pelajar dari tempat yang lain. Study at your own pace. Okay. You boleh study dengan kelajuan yang you sendiri tetapkan. Tapi memerlukan perancangan, memerlukan of course lah, you memerlukan pengetahuan mengikuti sesi-sesi tertentu. Masa you tetapkan bila you nak study dan sebagainya. Of course lah, masa ini kalau itu telah ditetapkan oleh pensyarah, you kena ikutlah. Tapi ada juga masanya sesi yang dijalankan bukannya secara sinkronus, secara serentak. Contohnya pensyarah bagi video, nota disertakan dengan voice over, you terima. So you akan tentukan, mungkin you rasakan nak study sekarang, ataupun mungkin you rasakan nak study petang sikit, mungkin you rasakan nak study malam sekarang. So that you boleh prepare dulu sebelum you mendengar video kuliah yang diberikan oleh pensyarah itu. You yang menentukan. Mungkin you rasakan nak dengar separuh sahaja. Sebab itu yang you dah ready kan, separuh lagi you belum ready. Okay, boleh you dengar dulu separuh at your own pace. Your own place, pace and place, kelajuan dan juga you punya tempat.
lokasi dan sebagainya. And then 10, ini mungkin tak berapa sesuai untuk kita, work while you study. Okay. Acquire information according to your learning style. You juga dapat mendapatkan maklumat berdasarkan kepada you punya learning style. Kadang-kadang kita ni jenis yang lebih mudah untuk mendengar, faham melalui melihat, membuat dan sebagainya. Ada setengah orang perlu lebih mudah faham dengan membaca. So, banyak maklumat yang kita boleh buat dan banyak kaedah alternatif yang digunakan oleh pensyarah. Kadang-kadang dalam bentuk nota, ada juga dalam bentuk video, ada juga dalam bentuk voice over dan sebagainya. So, macam-macam kaedah that can suit you punya learning style ya, yang akan dapat disesuaikan dengan you punya learning style, style pembelajaran you. Expand your network, you boleh ada group. Ini pun memang dah berlaku sebelum ni, dan kebanyakan setiap orang akan ada dia punya WhatsApp group dasarkan kepada khusus dalam kelas itu. So you can have your own network. Dan boleh di-expandkan lagi jika melibatkan pelajar-pelajar daripada tempat yang lain. Build discipline and accountability, pursue a hobby or interest. Kadang-kadang kita ada ruang lah untuk, sebab kita yang menentukan pace and place of our study ni. So boleh kadang-kadang kita pursue dengan interest. Dan yang penting saya rasa adalah it is a personalized, nombor 15 itu, a personalized learning experience. You rasakan lebih personalized, lebih special untuk you. Yeah? Instead of you rasakan you berada bersama-sama dengan mes, dengan pelajar yang ramai, tetapi dengan kaedah ni you rasakan as if pembelajaran itu adalah di antara you, di antara pelajar-pelajar, di antara anda dengan pensyarah. Eh? Alright, apakah strategi asas untuk ODL ini? Dan sudah tentulah, you have to get yourself organized. You kena ada membuat penyusunan organisasi, masa, capacity, capability dan sebagainya. Pastikan anda mempunyai keupayaan technical capability. Maksud technical capability ni, you boleh menggunakan, anda boleh menggunakan contohnya platform-platform yang digunakan, adanya capaian internet. Kalau tak mampu sebenarnya IPT kebanyakan IPT menawarkan, dan juga telco-telco menawarkan package-package yang mampu milik lah saya rasa untuk membantu pelajar ini berupaya menjalani kaedah pembelajaran atas talian ini. So di segi technical capability, kalau tak faham menggunakan platform yang ada kat UiTM ini, contohnya iLearn dan UFuture, pastikan you tahu menggunakan. Itu adalah tanggungjawab. Pastikan anda mempunyai keupayaan technical capability itu. Okay? Kena belajar. Sebab itu adalah asas pembelajaran atas talian ini. Okay? Dan saya rasa memang nanti akan ada sesi bengkel penerangan berkaitan dengan penggunaan iLearn, penggunaan UFuture, penggunaan platform-platform yang lain. Selain daripada technical capability ini, you kena juga ada knowledge capacity. How to have that knowledge capacity? Of course lah, you kena prepare lah. Yang saya cakap tadi, prepare beforehand. Sebelum masuk kelas itu dah ada dah. Kenapa, macam mana nak buat? Macam saya terang tadi juga, you dapatkan maklumat khusus daripada pensyarah. Daripada situ akan ada topik-topik, akan ada bahan rujukan dan sebagainya. Now you have to prepare beforehand. You kena membuat persediaan so that you have knowledge capacity. You have to build your knowledge capacity sebelum masuk kelas. Barulah masuk tu you tak rasa you gelap di dalam kelas itu.
At least you masuk, you dah tahu dah apa nak tanya. Ataupun bila you masuk dalam kelas tu, you dah tak you tahu dah apa benda yang you tak faham. Then you can ask the lecturer. Ataupun bila masuk itu, you dah ready dah untuk mendapat, orang kata apa tu, bila you baca sebagai persediaan tu, you dah baca tapi you tak faham. So you dah ready dah bila you masuk kelas ataupun sesi pembelajaran tu, you tunggu lecturer to explain nanti. Kalau lecturer tu mungkin tak explain benda tu, you can ask the lecturer. So maksudnya, selain daripada technical capability, you kena juga ada knowledge capacity tu. Memang tak dapat tidak, you have to read before you go to class. You have to read before you join any PDP session. And then, access kepada course material. You perlu, dalam you mengorganiskan, membuat penyusunan persiapan dalam ODL itu, you kena juga organize yourself. How? Dengan mempunyai keupayaan untuk access ke course material. Apa dia course material? Nota, buku, bahan-bahan pembelajaran lah. Termasuk e-book. E-book banyak dekat perpustakaan. Ataupun online tools, contohnya you nak pakai aplikasi-aplikasi tertentu, dan course website dan lain-lain. Practice navigating the online system. You kena practice untuk main-main lah, navigate, melayari online system dan sebagainya untuk membiasakan diri. Pastikan mempunyai nota-nota reading material khusus. Okay? Organize yourself. Selain daripada tu, you kena jugalah ada timetable you, schedule you, penjadualan waktu yang sepatutnya telah pun dirancang berdasarkan kepada hari, jam, minggu dan sebagainya. Set up your workplace. Nombor dua, strategi asas ODL adalah set up your workplace. Saya tak tahulah, mungkin you rasakan lebih selesa nak belajar dekat dapur. Well, saya tak pasti. Mungkin selesa untuk adakan you punya workspace tu, ruang belajar itu, dekat bilik tidur, mungkin lebih selesa. You nak gelap, you nak cerah, you boleh kawan. Mungkin you rasakan datang meja makan, you rasakan selesa, nak dengar radio lah, mungkin senang. Pusing belakang, boleh tengok TV, twinning dan sebagainya. Senang nak ke dapur, nak buat air. Tetapi saya rasa yang penting, it has to be persekitaran yang sesuai, conducive untuk belajar. Okay. Kadang-kadang kat rumah tu, kita duduk belajar ODL, adik-adik pun sama ODL sekolah. Okay. Dengar bising itu ini dan sebagainya, kadang-kadang tak boleh konsentrate. Kena adalah. Saya rasa that's why you punya tempat belajar tu, ruang belajar tu mesti sesuatu yang kondusif. You sendiri yang kena aturkan. Mungkin kena pakai earphone, mungkin kena pakai headphone dan sebagainya. Kalau tak, nanti dia akan jadi macam dekat disco, bising dan sebagainya. Alright, so masing-masing itulah. Ada kaedah yang sesuai untuk belajar. Set up your workspace. Pilihlah tempat yang sesuai dan sebagainya. Kalau rasakan kat rumah tak sesuai, dekat rumah tu, dekat dengan library awam, perpustakaan awam dan sebagainya, boleh je menggunakan perpustakaan itu untuk belajar. Mungkin pergi duduk kat perpustakaan tu selama 6 jam contohnya. Mungkin okay, hari tu ada 3 kelas, itu je lah situ. Tak salah pun. So yang penting kita dapat fokus lah. Kita dapat manfaat daripada sesi yang kita jalani. Kita tahu sesi macam mana, keadaan macam mana yang akan memberikan manfaat yang terbaik kepada kita. So kita yang rancang. Itulah kelebihan ODL ini. Kita yang boleh merancang perjalanan, our place, our pace untuk sesi pembelajaran. And then penting untuk make a schedule, untuk membuat penjadualan. Semak jadual kelas. How to do that, how to go about, semak jadual kelas. Dan buat persediaan untuk kelas.
termasuklah untuk melaksanakan SLT, Student Learning Time. Student ada masa belajarnya sendiri. Okay, dah boleh pun. Saya rasa dah minggu pertama nanti, saya rasa kebanyakan pelajar akan dah dapat dah jadual kelas. Dan dah diberi pun dengan maklumat-maklumat khusus untuk persediaan. So, dah boleh dah you membuat, make a schedule. Sebab biasanya kelas secara berdepan itu, secara kuliah face-to-face itu biasanya 3 jam ataupun 2 jam. So, tapi dalam ODL ini mungkin tak selama itu. Jadi, you dah boleh dah membuat perancangan hari ini berapa kelas yang you akan, you kena ikuti dan sebagainya tu. Okay, plan. Between kelas mungkin you kena buat preparation, persediaan sebelum kelas. Okay, make a schedule, buatlah nota ringkas dan sebagainya. Bila you dah ada maklumat, you dah study, buat preparation sikit, buat nota ringkas, soalan dan juga isu semasa yang mungkin you rasakan penting untuk dijadikan sebagai intipati dalam sesi pembelajaran tu nanti. Jadualkan aktiviti berdasarkan jam, hari dan minggu. Pecahkan aktiviti untuk assignment, revision, mungkin ada masa untuk you menonton dengan kuliah, video, voice over, etc. So, itu adalah mungkin antara aktiviti-aktiviti yang jarang, yang biasanya tidak berlaku dalam normal biasa. Tetapi inilah yang akan berlaku, you akan lebih banyak merujuk kepada bahan-bahan secara distant ataupun open ini. And then penting juga adalah untuk menjadi be an active participant, menjadi orang kata apa tu, menjadi participant, menjadi peserta, menjadi pelajar yang aktif. Take initiative by reading material. Ambillah inisiatif untuk buat persediaan. Kalau tak, memang kalau you masuk tiba-tiba nak jadi aktif, memang tak aktif tanpa membuat persediaan. Itu memang rahsia, bukan rahsia lah. That is an open secret. Memang itulah resipinya. You nak aktif dalam kelas, you mesti bersedia sebelum masuk dalam kelas. Banyak bentuk menjadi pelajar yang aktif, sama ada you respond kepada isu, you menjawab, memberikan solusi, ataupun you meminta solusi. Tapi macam mana you nak memberikan solusi kalau you tidak membaca? Macam mana you nak meminta solusi daripada pensyarah jika you tak dapat nak identify perkara apa yang you tak faham? Semua itu datangnya daripada persediaan pembacaan sebelum kita masuk dalam kelas. Okay, take initiative. That's why saya katakan sangat penting untuk membaca. Reading material, bahan-bahannya tu. Banyak bahan apa? Memang banyak sangat bahan-bahan berkaitan dengan khusus-khusus yang kita pelajari. Kalau susah nak faham, tengok, baca, tengok video. YouTube banyak material untuk pembelajaran. Ada dalam tu. MOOC pun banyak. Kadang-kadang tak faham bahasa Inggeris, boleh translate dulu. Untuk faham, translate pun tak faham, tengok image. Senang. Sekarang ni banyak kaedah pembelajaran tu membantu belajar. And then reaching out to classmate and instructor, jangan menjauhkan diri. Saya rasa mana-mana pun kita kena berada dalam orang kata apa tu, persatuan lah, untuk kita tidak ketinggalan, to make sure that kita sentiasa update. Kalau kita duduk jauh seorang-seorang merajuk, bawa diri, rasa terpinggir, rasa terpencil, rasa kecil diri dan sebagainya, memang kita sentiasa akan tertinggal. Tapi kalau kita sentiasa connected dengan classmate dan juga dengan instructor, dengan rakan-rakan kelas dan juga dengan pensyarah, insyaAllah kita tak akan tertinggal jauh. Lagi jauh kita tertinggal, lagi sayup kita ke belakang. Jangan itulah, sebab selagi kita menjauhkan diri, lagi jauh kita daripada maklumat dan juga sumber-sumber yang dapat menyelesaikan masalah kita itu. Jadi kalau dah rasa jauh, rapatkan balik. Productive ODL learners focus on acquiring and utilizing feedback for future coursework.
Sebab biasanya kita sentiasa akan mendapat feedback daripada pensyarah, dan feedback itu perlulah kita respon untuk kita sentiasa fokus dalam dan menggunakan feedback-feedback yang diberikan oleh pensyarah. Sebenarnya feedback daripada pensyarah ini dasarkan, dia dah identify dah masalah pelajar ini, dan itulah solusinya melalui feedback-feedback yang diberikan. Dan pelajar janganlah, bila dah ada feedback tu, kenalah respond to that. Huh? Try to find the solution. Student who takes time to engage with their instructor and classmate also tend to have the most success in their classes. Kadang-kadang, bila kita aktif dalam kelas, itu dah menampilkan yang kita ni faham. Dan kadang-kadang pensyarah mengukur keupayaan pelajar dan juga penilaian yang diberikan, markah diberikan juga adalah dasarkan kepada penilaian pelajar pensyarah itu sendiri. So, itu memberi gambarannya untuk keupayaan pelajar, dan kadang-kadang markah pun boleh di, markah akan, you know, you get a certain merit based on you punya participation dan being active in class. Stay connected, sentiasa berhubung dengan pensyarah dan rakan-rakan. Ini memang kalau you dengar daripada tadi, inilah yang saya cakap, stay connected, sentiasa berhubung dengan pensyarah dan rakan-rakan pelajar untuk kekal updated and engaged dengan discussion. Ini memang tak dapat lari dah. Dan kebanyakan pelajar-pelajar yang sama ada dapat grade yang rendah, gagal dan sebagainya sebab menghilangkan diri dan mengambil peluang untuk menghilangkan diri juga. Patutnya inilah adalah ruang yang digunakan untuk kita dekat. Ha, berapa ni je. Lebih kurang tak sampai 1 meter di antara kita dengan instructor kalau kita menggunakan ni laptop dan sebagainya. Sebenarnya dari segi physically we are very close, dan spiritually juga kita adalah sangat rapat. Ya. Stay connected. Don't be afraid to reach out to your instructor to introduce yourself or ask question. Okay? Ask question always. And you, dan kita tanya soalan, biasanya orang tanya soalan bukannya sebab dia tak tahu, tapi untuk lebih mengetahui. Bila dia dah baca, untuk lebih mengetahui, mendapat penjelasan berdasarkan apa yang dia baca tu, orang ni akan menanyakan soalan. Orang yang tak tanya soalan ni adalah orang yang tak baca, tak prepare. Dia tak tahu pun apa yang dia tak tahu. Itu tahap yang sangat, inilah saya rasakan. Tak tahu, area mana yang tak tahu, apa benda yang dia tak tahu, dia pun tak tahu. Jadi dia tak boleh tanya soalan. Jadi that's why orang yang tanya soalan ini bukannya orang yang tidak tahu. Orang yang tanya soalan ini adalah orang yang tahu dan nak tahu lebih. Jadi kenalah baca so that you know things, you ada subjek, you ada materialnya tu, dan at the same time you nak tahu lebih. Okay? Alright, saya rasa itu antara perkara-perkara penting yang saya rasakan perlu saya kongsikan dengan para pelajar dan juga pensyarah dan juga mungkin ibu bapa yang turut sama dalam sesi penerangan yang saya sampaikan pada hari ini. Selain daripada strategi berkaitan dengan, selain daripada pengenalan berkaitan dengan open and distant learning ini, okay, mungkin kita dah biasa, pelajar lama dah biasa, mungkin pelajar baru tidak biasa. So itulah antara perkara-perkara yang perlu diketahui, perkara-perkara yang perlu dipersiapkan untuk mengharungi kaedah pembelajaran ODL ini, open and distant learning mode ini. So jangan takut, saya rasa tidak ada perlu ada kerisauan tak ready itu ni dan sebagainya. Mungkin dalam minggu yang pertama you are not ready, you dalam proses untuk membiasakan diri. Tetapi lama kelamaan saya rasa insyaAllah pelajar-pelajar saudara-saudari akan dapat melihat peluang dan ruang yang boleh diperolehi daripada kaedah pembelajaran norma baru ini. Okay.
Itu satu berkaitan dengan ODL. Yang nombor yang saya dah cover berkaitan dengan ODL, apakah ODL, kaedah-kaedah, strategi dan sebagainya secara general. Dan yang lain selain daripada itu, saya rasakan ya, secara konklusinya saya rasakan apa-apa kaedah yang digunakan pakai sekalipun, yang pentingnya adalah pelajar itu sentiasa, orang kata apa tu, sentiasa bersedia, membuat persediaan sebelum mengikuti sesi-sesi pembelajaran yang akan diadakan. Itu penting. Ya, dan nombor tiga, saya rasa persiapan di segi physical, technical capability itu penting. Jangan takut dengan teknologi, sebab teknologi itu sebenarnya adalah bantuan yang diberikan, adalah kaedah pemudah cara yang kita ada. Jangan takut, jangan takut to explore teknologi. Mungkin insyaAllah tak akan meletup kalau kita explore lebih. Dan the more we explore, the more we learn macam mana kita nak membiasakan diri. Dan juga mungkin kita dengan cara kita explore kaedah-kaedah melalui teknologi yang digunakan pakai, kita akan jumpa sebenarnya dia akan memberikan kita punya ilham dan juga membantu meningkatkan kreativiti kita dalam mengikuti pembelajaran UTL ini. Okay, persiapkan diri. Di segi persiapkan, build your capacity. Satunya di sudut infrastruktur. So mungkin akan ada kekangan di kalangan pelajar, dan saya rasa universiti sentiasa membantu bagi pelajar yang tidak mempunyai keupayaan di sudut kewangan dan sebagainya. Okay, ada bantuan-bantuan yang boleh dipohon. Berhubunglah dengan pihak-pihak berkaitan, contohnya dengan Hariwal Pelajar, dengan Majlis Perwakilan Pelajar dan sebagainya. Banyak channel untuk di bantuan dapat diberikan. Okay, itu di segi persediaan, di segi infrastrukturnya, sebab itu penting saya rasakan. Nombor duanya adalah di segi persediaan untuk pengetahuan itu. Always be prepared, always be ready. Satu, pastikan yang anda sentiasa bersedia sebelum sebelum mengikuti mana-mana sesi. So, lebih-lebih saya rasa banyak manfaat. Kalau selama ni kita hanya menunggu masuk kelas baru kita nak daftar gate untuk memperolehi pengetahuan dan seterusnya, lepas kelas baru cuba nak baca untuk lebih memahami. Saya rasa itu kaedah yang agak tidak proaktif. Yang proaktifnya adalah you baca dulu sebelumnya sekelas, dan you akan, insyaAllah you akan dapati itu kaedah yang sangat memberikan manfaat kepada you. Okay, di segi knowledge itu, di segi pengetahuan itu penting untuk you, untuk you satunya untuk you tampil bahawa merupakan seorang pelajar yang ready dan mempunyai keupayaan untuk mengikuti sesi-sesi pembelajaran. Dan of course bila you rasa diri you tu ada ilmu, ada pengetahuan, ada kemampuan dan sebagainya, you tak akan rasa kecil diri, you tak akan rasa terpinggir dan sebagainya. Secara psikologinya dia akan membantulah, walaupun mungkin ada setengah orang yang mempunyai keupayaan yang di segi financialnya is not as good as orang lain, tidak mempunyai keupayaan kewangan yang kuat yang baik macam orang lain. Kita merasakan mungkin kita ni, well, tertinggi dan sebagainya. No. Yang penting, if you have that knowledge, pengetahuan, ilmu yang you ada tu, you akan rasakan itu dah sebenarnya adalah yang you mampu tunjukkan, tampilkan dalam kelas. Dan you akan rasa lebih mempunyai keyakinan untuk sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang yang lain. Dan kita insyaAllah, bila kita mempunyai asas pengetahuan itu, dan kita tidak akan nilah jauh orang kata apa tu, rasa terpinggir dan sebagainya tu. Alright, itu nombor tiganya secara konklusinya. Nombor empat adalah saya rasa penting untuk pelajar untuk mematuhi garis panduan dan juga peraturan-peraturan yang sedia ada lah. Kalau saya nak expect pelajar, kalau saya nak mengharapkan pelajar untuk memahami, melihat buku peraturan akademik pelajar untuk apa tu degree dan juga diploma, mungkin pelajar tidak mampu untuk mengikuti semua. Tapi pastikan segala tindakan anda adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan juga garis panduan yang sedia ada. Okay.
Itu memang sangat penting lah saya rasa, sebab saya rasa kebanyakan pelajar-pelajar ni banyak leka dari sudut pematuhan terhadap garis panduan yang diperlukan. So katalah ada isu-isu berkaitan you tidak completekan you punya permohonan itu ni sebagainya, dan sebenarnya masalahnya akan berlaku. Okay, kadang-kadang pelajar, ini pengalaman, kadang-kadang pelajar merasakan dia telah pun mengisi borang contohnya, tetapi sebenarnya dia tidak melaksanakan sehingga siap proses terbabit, dan ini akan menimbulkan masalah kepada pelajar. Saya rasa kita ada 15 minit sahaja lagi untuk mungkin ada sesi soal jawab antara saya dengan inilah peserta-peserta yang menghadiri sesi pada hari ini. Jadi saya buka ruang untuk sesi soal jawab. Satu, sama ada you boleh hantar dalam chat room tu ataupun mungkin you boleh unmute you punya mikrofon dan tanyakan soalan. Cuma saya tak nampak dekat sini ruang chat yang saya boleh semak lah. Nanti saya minta bantuan daripada pihak teknikal untuk membantulah. So sementara menunggu bantuan daripada pihak teknikal, mungkin you, mungkin para pelajar, mungkin ada ibu bapa yang ingin menanyakan soalan berkaitan apa yang telah saya sampaikan tadi. So mungkin dalam kejap lagi saya nak minta bantuan daripada teknikal untuk membantulah. Saya tak nampak dia punya chat dan juga apa tu daripada pelajar. Sekejap eh. Tak, macam mana nak tengok kalau ada soalan daripada pelajar? Sekejap saya tanya ni. Doktor dah cover yang datang punya kan? Maksudnya yang petang tak ada lah. Tak ada, saya dah inform. Saya dah inform dia orang dah. Sekejap saya panggil Fadil. Ada ke keluar? Biasanya dekat chat dia kan? Sekejap tunggu lah. Hello, Dad. Doktor kata macam mana doktor nak tengok kalau ada student type soalan ke kat situ? Okay. Doktor tak ada access kan kat sini? Dia tadi tak boleh keluar. Tak boleh. Tak boleh. Itu tak. Itulah. Okey, sambil sambil kita tunggu bantuan daripada pihak teknikal tu, sedikit penerangan lah berkaitan dengan apa yang biasanya perkara-perkara yang perlu dibuat oleh pelajar lah. Satunya, semester bermula pada 12 hari bulan ni. Dia anggap bermula 12 hari bulan selama 7 minggu. Then akan ada semester break seminggu. Lepas tu sambung lagi 7 minggu. Saya rasa dalam bulan Disember akan disambung dengan semester yang kedua itu selama 7 minggu. So akan ada 14 minggu kuliah. Pelajar akan ada 14 minggu kuliah. Selepas minggu ke-14 tu akan ada satu sesi, akan ada minggu ulang kaji. Akan ada minggu ulang kaji selama seminggu. Dan selepas minggu ulang kaji itu akan ada
3 minggu untuk dilaksanakan penilaian pelajar. Maksudnya biasanya dulu 3 minggu yang terakhir tu akan ada ni lah, akan ada final exam dan sebagainya. 14 minggu untuk kuliah, and then 1 minggu selepas tu untuk minggu ulang kaji, dan 3 minggu lepas tu adalah untuk minggu-minggu untuk menjalani penilaian pelajar, termasuk peperiksaan test dan sebagainya. Jadi waktu itulah biasanya deadline, tarikh akhir untuk assignment-assignment dihantar. So all together kita ada 17 minggu lah untuk belajar, dan lepas tu belajar akan cuti SEM mungkin 2 minggu dah, sebulan lebih rasanya, ataupun hampir 2 bulan, dan barulah semester baru akan bermula. So saya pun tengah tunggu mungkin ada soalan-soalan dari kita pelajar. Kak Nadir? Kalau tidak ada ruang chat kat situ, mungkin pelajar boleh tanya secara ni lah, secara apa tu, verbal. You can unmute, you boleh unmutekan you punya microphone dan bolehlah tanya soalan. Dia ruang betul lagi. Kabel tu usah sangat. Dia yang tu boleh juga. Doktor. Ya. Mau tanya, kalau exam nanti kami orang masih online juga kah? Okey, kalaulah ODL ini, kaedah ni diteruskan sepenuhnya. Kita pun menunggu sebenarnya, kita tunggu arahan-arahan daripada pihak berkuasa lah. Kalau arahan daripada universiti mengatakan perlu diteruskan ODL sepenuhnya dan tidak ada face to face lagi, final exam akan dibuat secara, tak ada lagi lah macam exam yang biasa you all buat ni yang masuk dalam dewan untuk menduduki peperiksaan. So sekarang ni peperiksaan akhir, sekarang ni dah tak ada dah peperiksaan akhir, dan digantikan oleh penilaian berterusan. Penilaian berterusan ni kadang-kadang melalui test yang diuruskan sendiri oleh pensyarah, kadang-kadang melalui assignment-assignment untuk menggantikan final exam itu. So memang dah, saya rasakan sekarang secara tentatifnya, saya rasakan I boleh confirm dah tidak ada final exam. Kita gantikan dengan penilaian berterusan. So pensyarah sebenarnya untuk khusus tertentu dah ada dah apa alternatif penilaian untuk menggantikan peperiksaan akhir. Okay. Cuma macam saya cakap tadilah, sekarang ni pelajar sendiri yang perlu sign aku janji pensyarah lah, kalau you buat kalau ada kaedah penilaian yang lain untuk menggantikan peperiksaan akhir, pelajar kena sign aku janji, tak tiru, tak copy, tak menipu dan sebagainya. So itu amanah lah, kita memang susah nak kontrol, tetapi akan ada mekanisme yang dibuat oleh pensyarah untuk memastikan perjalanan penilaian itu, proses kaedah penilaian itu adalah adil, terlus dan berkualiti lah. Okay, terima kasih. Siapa yang tanya tadi tu? Terima kasih. Okay,
Okay. So yang pentingnya saya rasakan tidak ada peperiksaan akhir dan digantikan oleh alternatif yang lain. Yang sama valid, sama berkualiti dengan peperiksaan akhir. Okay? Okay, thank you doktor. Okay. So ada lagi soalan, boleh perkenalkan diri. Dan so ini satu platform untuk you nak membiasakan diri lah ni dengan ODL dan sebagainya. So kita ada, saya rasa berapa ramai participant ni? Adakah? 200 lebih? 294. Ha, kita ada 294 participant. So ada soalan yang lain? Muhammad Syah ada ke soalan? Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya macam mana untuk part 3 nak buat pengecualian kredit yang daripada diploma yang sama sebelum ni? Okay, untuk pengecualian kredit sebenarnya untuk kursus-kursus, dia dari penerapan eh. You kira penerapan lah ni kan. Untuk kursus-kursus dah memang dah ada senarai pengecualian kredit. Okay. Nanti bila you jumpa ketua pusat pengajian, nanti dia akan bagikan. You boleh berhubung juga dengan bahagian pentadbiran akademik ni. Dah ada dah borang untuk you isikan. Okay, dah ada senarai khusus yang boleh diberikan pengecualian kredit. So bila you isi, bagi kepada pejabat untuk diberi pejabat untuk mendapatkan pengesahan daripada KPP, dan kalau itu akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa akademik fakulti untuk diberikan kelulusan. Bila kelulusan dah diberikan, baru confirm you dapat PC. Selagi tidak ada kelulusan diberikan, you tak boleh anggap you mendapat PC. Isi borang belum bermakna you dah diberikan pengecualian kredit. Tunggu pengesahan. Bila pengesahan tu dah ada, baru confirm. Okay, you dah dapat pengecualian kredit. Kalau belum dapat pengesahan, dapatkan pengesahan daripada pejabat ataupun ketua pusat pengajian masing-masing. Kena pastikan benda tu eh. Saya tak nak takut nanti ada pelajar dah anggap, dia dah isi ataupun dia main anggap benda tu secara automatik. Pengecualian kredit bukan automatik. Pelajar kena isi borang untuk memohon pengecualian kredit, dan pada semester pertama, dia kalau macam penerapan pada semester tiga lah, dia kena mohon pada semester yang awalnya tu. Sekali je permohonan. So dia tak boleh buat permohonan semester ni you pohon, semester depan pohon. No. Sekali saja permohonan, maksudnya sekali pohon, you dah kena listkan apa kursus-kursus yang boleh diberikan pengecualian kredit. Pastikan you mendapat pengesahan pengecualian kredit. Okay? Kena pastikan segala proses itu dibuat sehingga selesai. Terima kasih. Siapa tanya? Muhammad Syah eh? Ya. Okey, masih Muhammad. Terima kasih. Ada lagi soalan? Selamat kembalilah kepada pelajar-pelajar semua ya. Selamat mengharungi semester baru ni. Okey, mungkin ada soalan yang lain. Kalau ada soalan daripada ibu bapa pun, kita alu-alukan juga. Assalamualaikum doktor. Siapa tu? Nur Azlin. Nur Azlin eh? Okay. Ya, ingin bertanya tentang course kurikulum. Macam mana kami mau attend secara online? Macam mana nak attend? Online, secara course, online. Co-curriculum. Course co-curriculum. Macam Kesatria, Belabit Merah. Okay, sekarang ni saya rasa yang mana melibatkan Kesatria itu, yang mana melibatkan secara fizikalnya, berkawat lah itu ni sebagainya, saya rasa tak akan dilaksanakan semester ini. Dia kena tunggu pengumuman seterusnya daripada pihak ACP lah. Okay. Dan kita akan maklumkan perkara ini daripada dari semasa ke semasa akan dimaklumkan berkaitan dengan yang saya dapat pastikan memang tidak akan adalah aktiviti kurikulum secara
fizikal sehinggalah pemakluman dibuat. Sehinggalah pelajar boleh kembali ke kampus. Saya rasa di pihak hal ehwal pelajar dah ada perancangan. Mungkin di pihak saya belum dapat lagi update berkaitan dengan benda tu. Tapi insyaAllah perkara tu akan dimaklumkan nanti oleh KPP lah. KPP akan maklumkan bila KPP dah mendapatkan maklum balas berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum yang bersifat face-to-face ini ataupun melibatkan kehadiran secara fizikal ini. Okay. Terima kasih. Ada lagi? Okay, kita ada lagi berapa minit ni? Assalamualaikum, Doktor. Okay, salam. Siapa tu? Saya Atika. Okay, Atika. Terus. Kalau macam saya nak buat perkembangan kos, tapi dalam fakulti yang sama. Buat. Nak buat apa? Pertukaran kos dalam fakulti yang sama. Okey. Okey. Saya buat proses tu sebelum saya daftar kurs, daftar subjek ke macam mana? Buat pertukaran program. Pertukaran program. Ah, betul. Saya rasa you boleh pohon lah. Tapi saya rasa benda ni perlukan kelulusan di peringkat. Bukan hanya melalui permohonan borang itu. Mungkin you boleh bohong, tetapi sebenarnya keputusan akhirnya di peringkat jawatankuasa academic faculty. Daripada program mana ke program mana tu, Atika? Saya daripada record management, IM246. Okay. Nak ke IM245. Okay. System. Saya kena lihat dulu di segi prosedurnya sama ada perkara itu boleh dibenarkan ataupun tidak. Saya rasa pertukaran program selama ni dia melalui satu proses yang agak ketat dan kemungkinan untuk mendapat kelulusan itu pun saya rasa adalah sukarlah. Tapi saya kena tengok dulu prosedur berkaitan dengan pertukaran program ya. Ni Tika. Baik, terima kasih. Okey. Assalamualaikum, Doktor. Ya, yeah. Siapa tu? Saya Muhammad Firdaus. Okey. Saya nak tanya. Program kita boleh buat permohonan untuk Kak Sam? Untuk Kak Sam. Untuk Kak Sam. Short Sam. Oh, okey. Kita tak ada short semester. Program kita memang tujuh. You program mana? IM249 memang 6 semester tanpa short semester. Memang program kita tidak ada short semester. Sebab itu short semester ni kita tak boleh sewenang-wenangnya mengandalkan short semester macam tu. Dia memang kena ada dalam pelan pengajian. Dan pelan pengajian itu perlulah di awalnya diluluskan di peringkat kementerian dan sebagainya. So memang kita untuk 249 memang tak ada short semester lah. So you akan menjalani 2 semester setiap tahun tu lah. Ada 2 semester sehinggalah tahun ketiga tu you akan complete your semester yang ke-6. So bila 6 semester ni memang di setiap semester ni agak tight, so you have to get yourself ready, kena pastikan you bersedia lah. Sebab pada semester akhir akan ada latihan industri dan juga akan ada satu projek pelajar dekat situ. So you kena pastikan you sentiasa sentiasa bersedia dan juga memastikan bagaimana kaedah pelaksanaan benda tu dilaksanakan oleh program IM249. So kalau if you get the right information, benda tu taklah nampak susah dan sebagainya. Unless you tak berapa nak engage, unless pelajar tak engage dengan program KPP, penlaras dan sebagainya, mungkin you rasakan benda tu agak tight di segi perjalanannya. Tapi semua program kita, program degree kita memang tidak ada short semester. Mungkin ada setengah fakulti ada, sebab memang itu ada dalam pelan pengajian program tersebut. Tetapi kita punya program, pelan pengajian kita tidak mempunyai
short semester. Ya, yeah? Dah. Okey. Satu lagi, doktor. Okey. Kalau praktikal nanti, adakah pihak fakulti sendiri yang akan tentukan kat mana ataupun pelajar boleh pilih sendiri? Pelajar kena cari dan at the same time fakulti pun kadang-kadang dah memang ada tempat yang boleh dicadangkan kepada pelajar. Tapi so far memang kita rasakan pelajar memang tak pernah ada masalah lah. So mungkin pada awal you rasakan macam mana nak cari tempat di industri dan sebagainya. Tetapi as you proceed by semester, you dah tahu dah kat mana tempat untuk you carikan, you dapatkan tempat latihan industri. Sebenarnya kita ada penilai RAS pun untuk latihan industri dan diorang ni juga akan membantu untuk memastikan pelajar-pelajar mendapat penempatan untuk menjalani latihan industri. So saya rasa selama ni memang tak ada masalah lah untuk pelajar-pelajar mendapatkan tempat untuk latihan industri. Okey, terima kasih. Okey. So saya bagi lagi lebih kurang 5 minit kot untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum, doktor. Assalam. Nama saya nama saya Nur Haifa dari IM244. Nak tanya pasal platform online learning untuk minggu depan dah start kelas kan? Jadi platform okay. Platform dia Kisco Webex Meeting ataupun bergantung pada lecturer? Okey, sebenarnya untuk ODL bergantung kepada lecturer. Dan lecturer kena engage lah, kena bincang dengan pelajar apa platform yang terbaik lah. Biasanya kalau dulu kebanyakan pensyarah memang dia pakai Google Meet, ada setengah pakai Webex, ada setengah dia dah upload dah bahan-bahan pengajaran dia tu dalam YouTube. Ada setengah pakai WhatsApp, voice over. So macam-macam kaedah sebenarnya. Tetapi ya, saya rasa yang online session tu mungkin akan diselang-selikan dengan alternatif kaedah pembelajaran yang lain lah macam ni. Jadi ada setengah bagi WhatsApp, ada setengah bagi nota dulu untuk your study dan sebagainya. Dan lepas tu baru akan adakan sesi ODL sebab kita juga faham pelajar kadang-kadang mempunyai limited capacity lah di segi internet access dan sebagainya. Jadi untuk membuat semua sesi dalam bentuk online tu memang akan memberikan sedikit bebanan kepada pelajar. Contohnya dalam sehari tu ada 2-3 kelas contohnya, and then you have to sit for online session untuk berjam-jam dan semuanya. Dan mungkin di segi internet capacity akan memberikan sedikit masalah lah, especially untuk pelajar-pelajar yang bergantung kepada data, you punya kuota internet. Tapi macam yang ada wifi tu tak ada masalah je. So, tapi yang ada isu berkaitan dengan data ni. So, dan based on pengalaman lah, memang akan diselang-selikan dengan alternative mode of ODL. Macam saya terang tadi lah, ada macam-macam mode. So, pensyarah yang akan menentukan berdasarkan kepada kesesuaian aktiviti, berdasarkan kepada topik, berdasarkan kepada kemampuan pelajar dan sebagainya. So, I cannot say for sure which method yang untuk that particular session antara khusus pelajar dan pensyarah. Terima kasih. Okay, yang tu memang pensyarah yang akan menentukan. Okay, Naifa, thank you. Terima kasih. Selamat kembali menjalani semester baru ya, semua sekali, termasuk Haifa. Okay, mungkin ada beberapa minit lagi. Ada 3 minit lagi. Lepas ni kita ada sesi-sesi yang lain yang akan memberikan penerangan yang lebih, saya rasa lebih spesifik, detail berkaitan dengan penggunaan online platform lah dan kaedah-kaedah strategi-strategi saya rasa yang lebih detail untuk pelajar cuba aplikasikan dalam PDP ini, penyampaian dan juga pembelajaran ini untuk kaedah ODL. Okay.
So saya rasa kalau dah tak ada, mungkin dah tak ada soalan kot. Saya pun tak nampak chat dekat sini. So terima kasih. Mungkin simpan juga soalan-soalan tu untuk sesi-sesi seterusnya. Dan saya rasa kalau tak ada soalan lagi, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pelajar. Selamat menjalani semester baru. Semester ni, terima kasih kerana mengikuti dan memberi perhatian sama-sama. Moga sama-sama kita mendapat manfaat daripada sesi yang kita yang diberikan pada pagi ini. Okey, sekian dahulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.